Konin, konin itu singkatannya koknya kolibri. Kolibri. Ninnya? Nenen. 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 Ya oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, this is my channel ya untuk sahabat CGB. Hari ini sangat surprise sekali sahabat. Surprise bagi para subscriber CGB yang selalu mengundang mana Jendes, mana Jendes. Dan sekarang akan saya perkenalkan sahabat ya, Jendes original pedesaan, bagaikan bidadari turun dari pohon kelapa sahabat. Oke sahabat ya, jangan terlalu lama, kita langsung saja kita panggilkan Neng Ulpa ini sahabat. Eng, silakan silakan duduk. Nah silakan, jangan perkenalkan. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Ulpa. Ya ini sahabat ya, Jendes baru yang sangat, lihat sahabat. Walau tanpa gula giung ya. Nih saya perlihatkan dan saya perkenalkan untuk sekarang ya. Jangan, kemarin banyak yang komen-komen ya, banyak yang komen begini, jangan Neng Enji mulu, jangan Neng Enji mulu, lihat dong masih banyak. Oh, pernah tuh sama Neng Enji? Pernah, saya bukan pernah lagi ya, udah serius? Berapa kali ya, udah 4 kalian sama Neng Enji, udah 4 kalian. Berarti sama Ulpa mah perdana? Perdana, perdana sekali dadakan sahabat. Pula. Nah, dadakan. Enak ya dadakan. Biasanya yang dadakan super lezat ya sahabat ya. Gurih-gurih nyoy. Gurih-gurih nyoy. Enggak gini ya sahabat ya, saya hanya melaksanakan apa yang diinginkan para subscriber supaya ada lebih suasana baru gitu. Oh gitu. Jadi hari-hari semakin cerah, semakin bagus ketika ada yang baru. Nah gitu. Semangat, gitu. Penghuni channel CGP itu perlu refresh ya. Refresh ya. Refreshing gitu. Oh, refresh. Supaya ada pencerahan gitu ya sahabat ya. Nah, tujuan yang utamanya tetap kita jalin silaturahmi ya, kita jalin silaturahmi. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi lihat apa? Lihat apa pak? Neng teh berdebat. Mulai ada tanda-tanda sahabat ya. Ya mudah-mudahan ya sahabat semua, sahabat CGB semua, ketika kami saling berkolaborasi seperti ini, saling berdekatan, mudah-mudahan aja ada hikmah-hikmah yang begitu baik ya, terutama bagi para YouTuber ya, terutama katanya para jomblo. Para duda. Emang ada apa dengan para jomblo, para duda, ada apa? Ada sesuatu. Ada apa? Sesuatu banget. Enggak gini, apa? katanya Neng Ulpa ini pernah menjadi talent di suatu channel siapa itu ya? Oh itu Sarip Geledek sama Jampang Turunan Kidul. Jampang Turunan Kidul. Jadi Neng Ulpa ini sahabat pernah ya menjadi talentnya JTK Jampang Turunan Kidul ya. Mungkin kalian semua sudah kenal dengan Jampang Turunan Kidul. Dan satu lagi siapa tadi? Sarip Geledek. Oh, Abah Sarip ya, Abah Sarip Geledek. Jangan lupa tonton terus channelnya Sarip Geledek sama JTK. Nah, di situ ada siapa di situ? Ada Neng Ulpa. Ah. Jadi kalian pengen tahu ya keseharian bagaimana Neng Ulpa tentang skill individual atau ya mungkin lebih dalamnya itu tentang ya isi hatinya cawa. Boleh ya lihat ya. Untungnya sekarang sabar di Rabu ya. Kalau hari Selasa gimana? Hari Selasa selalu merindukan AA. Wah, gasikon nih sahabat, gasikon nih, gasikon. Jadi kalau hari Selasa, jadi di nanti Selasa milik berdua. Yang lain ngontrak gitu ya. Yang lain ngontrak tuh gak connect juga sahabat, gak connect nih. Cantul mencantulnya belum tepat nih, timingnya belum tepat, biarin ya sahabat, biarin. Tujuan yang keduanya selain kita silaturahmi, saya di sini mau open BO seperti biasa karena channel saya
itu kebanyakannya mengupdate tentang kicau mania, sahabat ya. Mungkin para sahabat CGB sudah pada tahu, dan juga mungkin para sahabat Neng Ulpa ya di JTK dan di Sarik mungkin akan mengetahui apa keseharian saya dan channel di dalam si saya. Sekarang tujuan yang keduanya adalah open BO. Ah, bukan apa? Open BO yang ini, sahabat, bukan. Karena sih tidak berdua ya, kalau berdua bahaya yang ketiganya. Burung, oh, yang ketiganya burung. Burung yang mana? Burung. Burungnya ini ya, bukan burung yang ya itu. Lain jadi gagak serangan dia malam. Gini ya sahabat ya, pasti para sahabat CGB tahu bagaimana keadaan CGB yang sangat gagak ini. Oh, selanjutnya sahabatnya. Yang lupa tahu enggak burung apa ini? Enggak tahu. Belum tahu. Burung ini kecil sahabat. Burung ini kecil, warnanya hitam. Kecil tapi kecil panjang berdurasi loh. Oh, gitu. Iya, kecil. Kecil panjang berdurasi. Jadi jangan sampai kayak ayam. Kenapa? Sekali masuk gila. Dikejar-kejar ya, capek mengejar-kejar, masuk gila. Oh, ini mah kecil. Kecil panjang berdurasi. Main gitu sahabat ya, warnanya hitam. Mulai dia salah kaprah sahabat, lihat mimik mukanya. Coba tuh lihat aja. Sudah mulai gatan nih. Sudah mulai gatan unboxing dengan burung yang kecil, panjang dan berdurasi. Burung ini namanya burung kon. Burung kon. Bukan ujungnya L, bukan, tapi ujungnya N. Burung konin. Oh, konin. Konin itu singkatan apa singkatannya? Enggak tahu. Dia belum tahu karena dia bukan kicau mania sahabat ya. Konin, konin itu singkatannya koknya kolibri, ninnya nenen. Masa nih jadi nenen. Ninnya konin kolibri ninja. Kenapa disebut kolibri ninja? Aduh, sampai berlumuran darah begini tangan nih. Kolibri ninja, kenapa disebut kolibri ninja nih Neng Ulpa ya? Karena ini matanya semuanya hitam, dan kelihatan matanya gitu kan, ninja kan ditutup. Oh, ya, dan kelihatan matanya. Kelihatan gitu, enggak kelihatan, semuanya hitam ya. Tapi yang lebih jelasnya hati saya mah putih ya. Setulus hati saya putih mencintai Neng Ulpa. Aduh. Suara bebek tahu. Apa itu suara bebek gimana? Ayo coba gimana? Kalau bebek biasanya wek gitu. Oh iya. Tahu enggak itu artinya apa? Apa itu? Artinya aku menyayangi AA. Jaga sembung bapak teh enggak nyambung euy. Tapi benar bagus. Itu sangat relevan sekali sayang, walaupun tidak menyentuh hati. Sentuh ya. Ya, kembali kita ke burung walaupun tidak besar, tidak gede, tapi tetap berdurasi dan tahan lama sahabat ya. Maksudnya tahan lama bunyinya gitu, bukan tahan lama kejutannya, bukan sahabat. Oh, bukan kejutannya. Bukan kejutannya, tapi tahan lama. Tapi Neng pengen dikejut terus. Kasih sayangnya. Belum beres. Oke. Okay, kita lihat udah agatan, pengen lihat burungnya CGB. Ayo lihat burung. Ini sahabat burung CGB sahabat ya, kita buka dulu. Bisa pelan Bu, jangan terburu-buru. Bisa telan, jangan Neng. Nah, iya, kecil. Ini ya, tuh kan. Neng lupa baru tahu sahabat ya. Tuh. Nih. Kecil banget. Ini tadi namanya konin kolibri ninja. Mana yang pejantannya, mana yang betinanya? Tahu? Menurut Neng mah yang mana pejantan? Betina. Ya, betina mana betina? Betina yang ini. Ya, betul. Kalau jantan yang ini. Karena kan? Betina tidak berwarna. Karena warna itu untuk mencolok atau untuk memancing pasangannya gitu sahabat. Seperti yang di samping selalu mewarnai hari-hari CGB sahabat. Tahu nggak perbedaan burung Garuda sama AA? Apa itu bedanya? Kalau burung Garuda di dadaku, kalau AA di hatiku. Hey, jus. Lain dong bisa kia.
Tepat sekali, Garuda di dadaku. Nih ulpa di hatiku. Aduh, ya mah gagak serangan. Pemantri, komanya pemantri, menang kiranya pemantri. Pau rek kabur pemantri, ya mah. Oke, kembali ke sini, ke kode sahabat. Nah, tadi benar kata yang lupa ya, bahwa pejantannya itu berwarna, sahabat ya, dan yang betinanya tidak berwarna. Ini kenapa jinak bisa dicolok-colok dan kemudian amucuy? Ini karena jinak, sahabat. Oh, berarti kalau Neng juga kalau udah meleleh melucur itu berarti udah jinak. Nah, gitu udah jinak ya? Oh, gitu, betul. Berarti juga sama. Nah, gitu. Jadi kalau udah dicolok-colok, digiri-giri, kemudian amucuy, gitu, nah itu udah jinak, sahabat. Oh, ya seperti ini. Terkaras sih, sahabat. Yang karena sahabat burung, ini burung nih. Jinak ya, tuh lihat tuh. Jadi kalau gak jinak ini langsung kalau pada grup-grup ke sana kita ambil ya, ini betinanya. Iya, coba. Atuh neng mada hoyong nu jantan atuh. Lama sama betina jantan. Dikasih betina. Entar dulu ya, kita bunyikan dulu. Oh, boleh. Kita bunyikan dulu. Nah. Berarti suaranya mendesah. Nah, sama tuh. Nah, nih pegang nih kata kakinya nih. Enggak akan matok tuh. Coba agak dislus, awas, hati-hati. Ya, hati-hati cerot. Ini lus-lus nanti cerot sama. Aduh, maksudnya itu berak, cerot, berak gitu kan. Bukan. Oh, tuh gitu. Gitu gak apa-apa itu gitu. Ini pejantannya kita jauhin, sahabat. Nah. Oh, nanti itu siling saut. Nah, nanti saling menyaut dia. Nah, sekarang kok gak saling menyaut ya? Mungkin dia terpesona dengan kecantikan yang ulpa, sahabat. Pedas. Pedas. Nih, lihat ya. Oh, pasti para sahabat CGB sudah pada tuh gimana ini warna konin ya. Ini kalau konin biasa nih ulpa ya, ini harganya cuma 200 ribuan. Oh, 200 ribu, murah. Iya, tapi kalau sudah juara seperti ini sampai 5 juta ini. Oh, ini kecil-kecil iya, juga. Iya, ini sampai 5 juta sejodoh, sahabat nih. Kalau karena ini yang saya bawa itu jinak dan sudah juara. Oh, iya. Coba kita masukin lagi nih ulpa, coba. Masukin lagi. Iya. Karena tadi mah sebentar udah jiro, sekarang kita masukin lagi. Gampang nanti dikata keluarin lagi. Ya, lepas. Oh, iya. Nah. Langsung ya, biasanya langsung bunyi. Ah. Ya. Apa burung apa yang menyeramkan? Burung apa yang menyeramkan? Biasanya sih burung seperti burung dinosaurus T-Rex itu biasanya. Bukan. Burung apa ya? Burung camar. Kenapa burung camar tuh? Camar mayat. Burung camar mayat, kirain calon mertua. Kirain burung calon mertua mengerikan. Segeri halumutu. Ternyata camar mayat dia, betul. Emang mengerikan kali, dalamnya mayat sekali, iya. Sahabat, banyak mayat. Oke. Okay. Nih lupa ya, untuk keseruan yang sangat menyenangkan sekali, ternyata sosok Neng Ulpa jendes desa. Ada lagi satu lagi. Oh, ada lagi. Mau ngembalin ada gombalnya apa nih? Burung cendrawasi. Burung irian, burung cendrawasih. Iya, cakep. Nungguin ya. Daripada sendirian, lebih baik menjalin kasih. Hei, tenanglah nya. Kamu kan memantri modal abi eta. Ah, ya ini merian setik-setik, terbukalah gerbangmu wahai bidadariku. Terlalu. Nah itu sahabat ya, bagus sekali. Aduh, gombalnya sampai saya terhuyung-huyung dan tergulitik-gulitik, kemudian terkulai lemas. Sangat dramatis sekali sahabat, memperjuangkan sesuatu yang sangat mengenakan. Harus penuh perjuangan. Perjuangan. Harus capek dulu. Nah, betul. Harus pemanasan dulu. Iya. Justru yang paling bagus mas seperti ayam, cuma setelah kawinnya jangan seperti ayam. Oh. Kenapa ayam bagus perjuangan? Jadi dikejar terus. Kejar ya? Neng mau ke sumur, kejar sumur, ke genteng dikejar. Iya. Harus seperti itu ya, seperti GB sekarang, kemanapun Neng lo pergi saya kejarin.
Nyambung wae kadinya nya tah. Oke, sabar tuh. Mulai ya bersemunya tuh bunyi deui, bunyi deui. Bunyi deui, ayo. Ayo ayo ayo. Ini pejantannya sangat sangat brengsek sekali, enggak lihat yang bening-bening, langsung dia terpesona, sabar. Enggak mau bunyi dia terpesona. Ah, dasar brengsek nih. Hari ini hari apa ya? Hari Rabu ini betul nih, hari Rabu. Apaan, apa hari apa? Hari ini ganteng banget. Aduh, baru dak ya. Disebut ganteng CGW. Alhamdulillah ya Rabbi Alamin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan. Bener. Hebat ini mau. Aduh, roastingannya, men. Roastingan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti hasilnya tidak menggerus sawat yang ini kenceng banget. Gak tahu kenapa, gak tahu mungkin ini sangat. Kan itu apa di sawah? Jadi kamu saya bukan karena di sawah, Neng. Karena apa? Karena dia gunda gitu, dia takut tersaingi dengan kecantikan. Aduh, eta mah meni nyampak. Mantri kada tahu kegeleran. Cenang cileuk. Nanti teman-teman pasti pada komen kenapa itu si Neng cantiknya pada ngeliat-ngeliat ke sebelah sana. Enggak, biasa aja. Ternyata di sana ya, tahulah. Karena CGV kalau ngoten dia sendirian sahabat. Seluruh ya, rame-rame. Banyak kan, di depan banyak. Juga banyak anak-anak. Kenapa banyak-banyak? Karena kan di belakang bawa seserahan. Bawa burungnya juga kecil tapi berdurasi. Nah, kecil, itu mantap banget. Kecil panjang mantap. Berdurasi, jangan kayak ayam tadi gitu. Iya. Baru nempel sudah. Assalamualaikum. Sudah muncul duluan. Meledeng dia tak meledeng. Ah, sudah sahabat, aduh ya capek serian we. Aduh punten bah ya capek ya, aduh ya telan abah dia aku punten ya yos lah berkicau lagi sahabat ya, berkicau lagi, dengarlah agak perlu lihat burungnya, dengar aja suaranya sahabat, bahwa ini 5 juta juga gak akan saya jual sahabat ya, kenapa karena banyak kenang-kenangan telah aduh, pusing Neng Mak, aduh kenapa pusing mikirin Ini roastingan di YLE ya malam. Roastingan YLE. Yang penonton bikin ngelobahan ya. Itu kunam cina ngeloba penonton tante cina. Ngeloba penonton cina ya teh. Woi. Tinggal di penonton. Badi sini na Facebooker ya mah ya. Nanti apa ngeloba penonton ya mah. Aduh. Temen mah. Oh iya. Dikarenakan yang lupa sudah terkenal di dunia YouTube, sudah direkomendasi sama Jambang Turunan Kidul, sudah direkomendasi sama Sarip Geledek, jadi pada kenal gitu. Sekarang Neng lupa ini banyak fans sahabat ya, dan mudah-mudahan nanti fans yang lainnya bisa mendukung lebih tinggi lagi gitu. Amin. Gitu lebih ngetren lagi dibanding yang lain-lainnya, karena ini fansnya juga di belakang layar banyak sekali sahabat, ada yang bawa motor, bawa mobil, buat seserahannya juga ada ini. Seserahan. Yang mana mau kawinan sahabat. Oke sahabat ya. Apa kata-kata hari ini buat yang lupa untuk para subscriber CGB, kata-kata hari ini yang baik, yang lop-lopan, yang apa, silakan kata-katanya. Kata-kata hari ini jangan lupa bahagia. Semoga hari ini menyenangkan. Sip. Bagus. Jadi Anda para subscriber CGB tidak punya uang, tidak punya kekasih, pasangan, tetap bahagia sahabat. Seperti yang di samping saya lihat, walaupun belum ada pasangan, belum ada yang menjadi imam, tapi aja lihat, ceria, tetap ceria. Ya mukanya tetap mempesona sahabat ya, sampai saya amucuy sahabat. Naon cenah teh kurang orang Jakarta teh amucuy teh naon cenah dipikir gitu. Itu di deskripsikan apa di bawah. Nanti saya tulis si amucuy bahasa Indonesia nanti saya diberikan sahabat tadi ya di sana di tulisan diketiknya nanti. Net di bawah ya. Di bawah sini. Oke, sekian sahabat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jadi ya, tinggalkan jejak Anda ya di komen sahabat. Bagaimana nanti inginnya Neng Ulpa ini bagaimana, komen ya, atau kekurangan video ya, saya boleh, komen ya. Nah.
mohon maaf karena ini baru ya, kita teh baru ya, baru pertama ketemu gitu kan. Betul. Mungkin masih ada kaku, mohon dimaafkan. Betul. Karena baru pertama sekarang ketemu. Dadakan pula. Ah, betul. Seperti nyambal, katanya nyambal kacang. Kayak tahu bulat digoreng dadakan 500-an. 500-an. Nyoy-nyoy gurih. Gurih-gurih dicolok kamu cuy juga. Karena sambal dengan diaduk-aduknya kamu cuy. Makan lada itu lah. Ya, dikarenakan kenapa saya kesini ke Neng Ulfa ya, saya lihat rekomendasian dari Sarip Galedeg sama JTK, ternyata benar sahabat ya, bukan editing atau bukan kamera jahat, aslinya benar loh sahabat. Benar apa? Cantik. Lihat ya, sahabat, cantik beneran ya. Aduh, sampai pemantri geletek-geletek ini. Apa bunganya sama? Jadi kadinya, kalau dibawa kadinya tuh, dibawa kadinya ya mah. Oke, itu saja ya untuk Neng Ulfa. Saya ucapkan terima kasih untuk Neng Ulfa ya atas waktunya diganggu oleh CGB ya. Lagi santai-santai tadi waktu saya nelpon, waktu saya kontak, lagi santai-santai dan saya ganggu sahabatnya. Mohon maaf saja ya kepada Neng Ulfa ya. Enggak, makasih banyak udah datang ke rumah ke sini. Bagus, terima kasih. Sekian sahabat ya, sekali lagi jangan lupa komen ya, nanti akan saya perpanjang durasinya ataupun akan saya bawa nanti kemana gitu ini lupa ya, selain ke pelaminan gitu. Dan juga mohon maaf ya kepada istri saya yang lihat video ini banyak konten Bu ya, hanya konten kita pasti. Tujuannya utamanya tadi apa nih, Ulfa? Silaturahmi ya, memperpanjang silaturahmi itu memperpanjang usia, memperpanjang keberkahan rezeki gitu ya. Silaturahmi itu yang paling utama ya, bukan niat yang jelek-jelek ya, bukan niat itu, karena kami para YouTuber, para talent saling bersahabat di dunia YouTuber berpanjang pangan. Dan kami juga seorang janda tidak akan apa gitu tahu batasannya. Enggak apa seburuk yang mereka kira di luar sana. Gini banget sahabat. Betul sahabat, betul ya, itu betul sekali, betul ya, karena tidak semua jenis begitu. Iya ya. Gitu. Tidak ya. Semua orang yang bilang itu apa negatif ya, semuanya itu tidak semua seorang janda seperti itu. Betul ya. Karena yang ungu lebih indah sahabat daripada yang hitam. mau beres-beres sudah ditutup, sudah dinding-dinding sudah ditutup. Iya, Maya. Tutup. Iya, penonton bisa bikin deket. Penonton direk naon. Penonton gabrug. Penonton makin banyak sahabat di belakang layar. Aduh, iya ampun penonton. Sekian ya sahabat ya. Untuk sekali lagi jangan lupa komen, like, komen dan subscribe. Keren. Sekian mobilnya Topik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.